Saya atas nama Panitia Maria Ramadhan
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin yang penuh dengan ikhlas telah sudi meluangkan waktunya untuk menghadiri acara halal bihalal ini, dengan berharap semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal perbuatan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmah yang dapat kita petik lewat halal bihalal ini ialah tercintanya hukum Islamiah, tergalaknya persaudaraan yang lebih kerap di antara sesama hamba Allah, terutama di lingkungan Kompleks Permata Sari dan sekitarnya. Hadirin yang saya hormati, saya atas nama Panitia Hajar Ramadan tahun 1440 Hijriah akan menyampaikan laporan sehubungan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan selama bulan suci Ramadan. Ada pun laporan keuangan sebagai berikut. Dana yang masuk dari kota amal sebesar Rp22.950.000. Dana yang masuk dari 21 orang menabur sebesar Rp26.750.000. Jadi total perolehan dana selama bulan suci Ramadan tahun 1440 Hijriah adalah Rp49.700.000. Adapun pengeluaran sebagai berikut. 1. Insentif 3 orang imam sholat rawatib dan tarawih sebanyak Rp6.500.000. Insentif yang mengisi ceramah tarawih selama 25 hari Rp9.600.000. Makan sahur 3 orang dan berbagi masjid Rp4.500.000. Sumbangan manusia untuk Palestina sebesar Rp2.000.000, sehingga total pengeluaran sebesar Rp22.600.000. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama dalam bulan suci Ramadan. 1. Menyediakan hidangan berbuka puasa bagi warga Kompleks Permata Sari dan masyarakat sekitarnya. Salat tarawih secara berjamaah, tausiyah atau sholat isya selama 25 hari dan hari pertama diisi oleh Bapak Profesor Dr. Haji Darussalam Shamsuddin Magi tadarusan Al-Qur'an setiap hari Sabtu dan Ahad pada sholat subuh, dikoordinasi oleh Ibu Insinyur Yang Haja Rahayu Kuryantini. Kegiatan perlombaan hafalan Al-Qur'an, perlombaan sifat sholat dan perlombaan cerdas-cerdas Islam yang diadakan bagi anak-anak warga Kompleks Permata Sari. Menyediakan makanan sahur bagi imam dan pelajar-pelajar masjid. Menyalurkan zakat fitrah berupa beras kepada lebih kurang 100 keluarga sekian di sekitar masjid. Penyaluran zakat mal berupa uang kepada pengayuh beca, pengumpul sampah, pengemudi bentor dan lain-lain yang berhak menerimanya. Infak dan sedekah berupa uang akan digunakan untuk keperluan operasional Masjid Mujawara. Dan yang terakhir ke-10 adalah kegiatan halal yang saat ini kita laksanakan. Laporan penerimaan zakat. Zakat fitrah, jumlah keluarga yang memberikan zakat fitrah baik berupa uang maupun beras adalah sebanyak 31 orang keluarga dengan rincian sebagai berikut. Zakat fitrah berupa uang sebanyak Rp3.625.000 dan telah dibelikan beras sebanyak 15 karung atau setara dengan beras 360 kg. Zakat fitrah berupa beras sebanyak 117.000 kg sehingga zakat fitrah berupa beras berjumlah 547 kg dan telah disalurkan semuanya kepada yang berhak. Dan telah disalurkan senilai Rp4.075.000 sehingga masih menyisakan sebanyak Rp2.000.000. Infak dan sedekah, jumlah infak yang terkumpul dari kelebihan uang zakat fitrah sebesar Rp3.495.000 dan disalurkan senilai Rp4.000.000 digunakan untuk personal zakat Rp75.000 sehingga tersisa Rp3.580.000. Jadi sisa uang yang masuk ke kas bendahara Masjid Mujawara
sebanyak 32.865.000 rupiah. Hadirin yang hadirin di Kamabola, demikianlah kata sambutan tanda orang kegiatan amalia Ramadan tahun 1440 Hijriah, dan saya pribadi serta mewakili teman-teman panitia amalia Ramadan tahun 1440 Hijriah mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin kepada hadirin semua dan kepada saudara kita yang non muslim di lingkungan Kompleks Permata Sari. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama kegiatan amalia Ramadan sedikit terganggu, terutama di saat malam-malam waktu sahur. Dan pada kesempatan ini pula, saya sebagai ketua panitia amalia Ramadan periode tahun 1440 Hijriah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasama kepada teman-teman panitia. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan demikian, bahwa kepanitiaan amalia Ramadan tahun 1440 Hijriah dinyatakan telah berakhir dan dibubarkan. Dan akhir kata, Ramadan bulan membakar semua dosa, Sawal bulan peningkatan amal, dan Idul Fitri kembali fitrah. Semoga amal baik kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala firaq dan dosa mendapat ampunannya serta dipanjangkan usia kita agar bulan suci Ramadan tahun berikutnya masih dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan jasa untuk menyampaikan laporan kegiatan amalia Ramadan. Selanjutnya penyampaian hikmah amalia Ramadan oleh Bapak Al-Ustaz Profesor Dr. Darussalam Syamsuddin M.Ag. Hafizahullah, dan kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembina Warga Rumah dan Kompleks Permata Sari, Bapak Wisnu Hadi Nanda Soleh, Bapak Ketua RW Pak Haji Nasir, Bapak Ibu Ibu Panitia Amalia Ramadan, Bapak Ibu Warga Kompleks Permata Sari yang sama. Alhamdulillahilladzi khalaqal layla wan nahara bi qudratihi wa bihi yasbahu bi qudratihi wa ja'ala kulli wahidin min ma'adan ma'buda wa 'amalan ma'buda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia amalia Ramadan yang sudah menyelenggarakan seluruh aktivitas kegiatan amalia Ramadan dengan baik. Alhamdulillah, kita anggap sukses karena tidak ada utang dan bisa terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Satu hal yang patut kita syukuri untuk warga Kompleks Permata Sari, selama Ramadan ini alhamdulillah Ramadan kali ini sampai akhir Ramadan jamaah masjid kita itu tidak berkurang. Maksudnya tidak seperti yang lalu. Tahun lalu itu baru Ramadan ke-10 sudah sisa satu saf. Ini sampai terakhir alhamdulillah. Makanya panitia dan wali sekretaris pengurus masjid itu sudah menyurat ke imam untuk Ramadan berikut insya Allah ceramah kita sampai 35 insya Allah sampai akhir Ramadan. Begitu juga Jumat untuk 2020 sudah diminta untuk kita dibuatkan oleh imam. Ini menandakan bahwa kegiatan-kegiatan kita di masjid ini alhamdulillah patut untuk kita jadikan sebagai aktivitas kita
dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Please like and subscribe for support.